goblok. Hari ini mau touring ke Ciletuh bersama Tio, Brian, dan teman-temannya Damar. Ketemuan di Parung. Langsung kita jalan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Sekarang tangan saya ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi. Sudah pakai sarung tangan. Tadi lupa. Jadi saya akan berjumpa dulu sama Brian karena Brian rumahnya di Tangerang juga. Jadi gua sama Brian ketemu di Pasar Parung. Karena gue dari Karawaci, jadi nanti baru ketemu dengan Tio dan Damar and Friend di Warung Jambu. Sama Bang Brian dengan helm dan visor barunya. Ada tuh. Jadi Parung jam setengah jam 8 kurang. Lanjut, Bri. Lanjut kita. Ayo. Kita belum ada jalan sih. Belum ada jalan ya. Ini dia nge-share live location. Isi dulu. Apa? Motor. Oh. Karena diusir rombongan Damar baru datang udah jalan lain. Ada Damar, ada Tio. Saya Matic. Belakang helmnya samaan anjing.
tai tai. Sama motor sama. Emang kakak adik gini. Ya, yuk. Yuk. Setelah dibubarkan oleh petugas Satpol PP di pom bensin Shell, kita yang tidak sempat berdoa akhirnya langsung jalan menuju pom bensin terakhir sebelum memasuki Cikidang. Dan di pom bensin tersebut kita beristirahat dan mengisi bensin terlebih dahulu dikarenakan jalur Cikidang cukup jauh dan tidak ada pom bensin. Kita lanjut lagi sudah pada isi bensin. Kita lanjut lagi.
Setelah memasuki jalur Cikidang, perjalanan semakin menyenangkan karena jalan menyempit, ada tanjakan, turunan yang sangat curam. Lalu lampu jalan yang tidak ada membuat perjalanan semakin menyenangkan tetapi sangat menyeramkan karena belokannya tidak terlihat karena kiri kanannya jurang. Sampai-sampai tadi mobil yang kita lewatin terperosok ke got dan ditolongi oleh warga sekitar. Perjalanan yang gue lakuin dari Karawaci memakan waktu sekitar 9 jam baru sampai di villa. Warga Karawaci enggak tahu. Lu tahu kopi ini? Enggak. Ini ada di Depok dan sekenanya doang. Orang Depok ya, Mas? Orang Aring. Sekenanya doang. Terus lo kan sudah sampai. Lu bawa sarung lagi. Lu bawa. Lu bawa sarung dulu. Ada tikus di pinggir. Ini bikinnya gimana? Biar kayak babe. Bikinnya gimana? Pancinya enggak bawa ya? Pakai ini aja diangetin. Nah, itu aja mendingan. Iya bisa. Masak telur aja bisa. Cakep. Enggak. Lu enggak pernah ngekos sih. Tahu. Tahu nih orang. Anjir gua ngekos juga kayak gitu anjing. Sirup nih. Siapa yang mau buka warung di sini? Cakep banget cuy. Tuh. Bang. Perjalanan jauh. Enggak terasa. Udah sampai ke Singapura aja nih. Singaparna anjing. Singapura ternyata ada balai juga. Balai yang di Tottenham. Balai kambang. Balai-balai. Road captain gimana nih nyasar. Itu ciri khasnya Singapura. Ini aja kok bagus sih. Seralu kan Singapura juga. Ya gue isernya bisa. Buat duduk. Ini kamar. Tapi kita nih kalau gak lewat bawahnya bisa. Takut anjir banyak banget. Gini ya jadinya ya? Iya. Gak usah ke tengah dulu ya? Iya, gak usah ke geoparknya. Ya kan kira dekat itu ya? Dengan kipas. Ada kanan. Toilet. Yang sederhana. Wow. Sono yang mesum. Assalamualaikum. Ini ada suara aja. Kagak bisa. Kali ya. Pengembangan gue nih.
meminum kopi bir. Betulnya dipakainya ender. Anjing. Bangsat. Pagi, teman-teman. Siang anjing. Kuntulan. Pagi-pagi udah di Panenjoan. Setelah perjalanan 2 hari 2 malam. Sampai juga di Aceh. Perjalanan terasa udah sampai di Sabang. 9 jam dari Karawaci. Cafe bir buat tripod. Nih, ketiup angin timelapse lu rusak ya. Enggak. Jatuh hengkong nih. Nuh. Dibilang oke buat tele 200. View langsung menuju Pantai Ancol. Bohong bang, kalender ini. Bagus juga Pantai Ancol sekarang. Jurang bawahnya. Jurang mangu lagi. Sono BSD no, bawahnya jurang. Udah mandi belum, ngoceh aja. Gak usah mandi lah. Udah nyala. Makasih ya Bang Damar. Ulang tahun ini. Ini ulang tahun Damar. Nama malu. Ulang tahun Damar. Nama malu. Berarti ntar gue minta malu. Ini aja nih bagi-bagi. Eh halo. Masuk Pato Rider gitu. Ya nah, bukan dong. Eh gue kalau dulu banyak kan lihat. Hah? Kan kan piringnya di goblok. Itu apa sih? Enggak aja buat aja. Udah pada nyenduk kan? Udah. Lu abis ini aja batu. Ini saya mau gue. Bisa kan beli kalian naik-naik kan? Gede banget. Gede aja dulu. Bang. Biar panas. Ingat kolesterol. Kolesterol. Gas udah sampai Texas nih. Texas chicken. Bang Brian nih ingat kolesterol, Bang. Ya. Kok udah plastik kayak? Ada aja deh. Ape. Oh iya. Lagi ape. Udah biasa apanya. Bang Uduk, makasih ya Bang Uduk. Ya kan lu taksiran nih. Kapan lagi kan? Handphone yuk, yuk handphone yuk. Ngobrol. Anjing. Gendar dibakar kan. Karena lokal di bawa-bawa sih. Hah? Steril banget. Ini raket. Persiapan ke pantai. Ntar, gue record dulu. Ada sendala. Persiapan ke pantai. Gila, keren banget outfitnya. Posisi villa jauh dari pantai, jadi kita memilih ke pantai pada hari kedua. Tapi sebelum kita ke pantai, rombongan ingin melihat Curug Cimarinjung yang letaknya hanya 5 menit dari pantai. Tapi jarak villa menuju pantai sekitar 15 km. Jadi banyak motorannya dulu sebelum ke pantai. Sampai di Curug Cimarinjung. Oh ini bawa helm kayak yang bener.
dekat dari pantai. Jadi abis ini ke pantai. Oke. Oke, bos. Curug Cimarinjung, Geopark Ciletu. Belok. Jatuhnya videonya buat ini ya, ke apa koran lokal. Gimana Brian? Ikhlas buat divideoin gua. Air terjunnya udah depan mata. Tuh yang bisa berenang lo di bawah. Oh, berarti kita lihat view dulu di atas. Lihat view. Pipipil. Cih banget sih airnya. Nih, sama mas-mas Depok. Sama di kap, kan good hap. Hello. Aduh. Sangat menarik sekali untuk mandi warnanya. Gak ada yang hijau-hijau dikit gitu ya. Dan gak ada. Kita udah sampai di pabrik Frisian Flag Coklat. Hey guys, balik lagi di vlog gua. Jadi gua sama teman-teman gua lagi wisata alam Curug Cimarinjung di daerah Sukabumi. Yuk, kalau mau ikutin selanjutnya. Cacat. Wey, ada Damna. Puyup, puyup. Iya, bahasa gua. Burung, puyup. Puyu itu. Yuk, yuk. Ini dong. Mantap. Ini curug apa pabrik susu? Mulai berembun. Lanjut kita ke pantai. Warawiri. Weh weh weh. Tapi yuk menangkapin apa? Sampai juga di pantai Ciletu bersama Upin Ipin, helmnya sama, aeroknya sama. Mau ke pulau kecil dulu, nyebrang dari Geopark Ciletu. Oke, okay. Naik kapal. Terus jejak si gundul. Ya, yeah, kan lu gak gundul, gondrong. Mendoeng, mendoeng. Weh, jejak si gundul. Weh, 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 weh. Salah ya? Warawiri kau. Namanya juga model baru. Episode baru. Berjalan-jalan. Woi, masa gini? Lu ada bawa satu lagi? Dua orang nggak ikut, Damar dan Sigit. Damar sama siapa yang nggak ikut? Damar katanya lagi Sigit. Semester kedua. Yang parkir nih. Jalan-jalan.
Gimana Mas Deki Sugi? Iya. Akhirnya berhasil nyebrang. Pasirnya putih. Pasir kinceran nih. Pasirnya sih putih. Bagus. Arigato gozaimasu. Ada kera di atas sana. Mase. Enggak kelihatan ya dari sini. Siamang keluar. Udah lama nyari udang. Udah berapa tahun gitu lupa. Anak udah 7. Gitu mulu. Sampahnya bersih banget ya pantainya. Bohongin, merasa dibohongin. Sih banget. Iya iya, pasir putih. Mau pindahan banjir. Pasir berubah sekarang kayak gini. Pasir baru nih. Tadi pabrik Asian Black Coklat, sekarang pabrik Seres. Pantai Ancol. Enggak ada yang salah, Pantai Geopark. Jadi yes, sekiranya seperti itu perjalanannya. Dan ini ada Tio nunggu sunset. Sunsetan. Sunset setan. Paling habis closingan ada footage buat pulang. Karena jalur Cikidang sangat menantang. Oh, bukan no, aja. Lihatin yang mandi dulu. Oh iya, air terjun yang tadi kelihatan tuh kecil tapi sini nih. No, iya, kayu. Iya betul. Hui. Tio mau bikin puisi dulu buat ceweknya di Cianjur, minta sepeda. Oke, okay. Bye-bye. OTW balik. Ah, Cina jangan. Komunis, komunis. Ya. Kalau Cina kan nanti dipotong anjing. Pulang lah. OTW balik. Bapak ada mau? Dia ke rumah ibu. Nah, sekalian lu. Apa? Enggak? Si Andi gua media dulu tuh. Ini Anwax tahun berapa, Bang?
kita review dulu. Salam buat emak, anaknya sehat-sehat. Ini yang udah dimodif apa aja, kalau boleh tahu? Ini berapa? Lu dapat berapa ini? Di ref. Boleh beli berapa? Di ref. Boleh beli berapa? 200.000, satu doang. Kunci, ini gantungan kunci boleh beli berapa? Jangan, dari bapak. Dari bapak. Terus apa lagi yang dimodif? Nih. Boleh beli berapa? 50.000. Oke, jadi total modif lu 6 jutaan ya? Kaya gak gue? Si konsumsi kita. Capek gak bang? Capek. Ini remo gak? Buat di mobil lu? Buat di mobil lu? Apa sih? Kenapa? Buat di mobil lu? Ya iya. Jadi kita touring, tapi ada supporting car. Terios Matic. Ini kumpul mana pak? Kita jemput cewek. Ya si goblok, anjir. Lu udah hijrah ya? Makanya nggak boleh kelihatan aurat. Jangan gitu juga, anjir. Ya ler, kita ya. Persiapan balik. Ler, kita dulu. Iya iya. Halo. Persiapan. Udah mulai dah. Udah siapa aja? Ustaz ya. Ya Pak Ustaz. Habib, Mendes. Habib. Benar. Eh Pak Ustaz yang paling tua nih. Alhamdulillah, tiga kali. Oke, salam dulu. Dalam perjalanan pulang, karena tak baiknya berdoa dulu. Saya lagi mau berhenti. Ada perjalanan lancar. Sudah dimulai. Auto Rider. Hey. Pilot cuy. Pilot lagi kredit. Bagi lapangan.